Menko Polhukam yang diwakili Deputi 7 bagian Kominfo, Rusnur Hadi secara resmi membuka seminar dan deklarasi media online Indonesia atau MOI bertempat di gedung Convention Hall Kemensos Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 21 November 2019. Acara sendiri dihadiri oleh pimpinan redaksi, jurnalis media online, dan LSM diantaranya LSM Lira dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Umum Media Online Indonesia, Rudi Sembiring Maliala, mengatakan media online sudah saatnya hadir di tengah-tengah kita. Media online Indonesia mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Dalam seminar yang disampaikan oleh narasumber Ali Mokhtar Ngabalin, menolak keras radikalisme dan intoleransi. Dalam sambutannya, Ketua Umum menyampaikan bahwa organisasi media online ini merupakan satu kebutuhan. Terkait kepengurusan MOI yang kini beranggotakan 300 lebih anggota, akan melakukan evaluasi pengurus DPD dan DPC. Dari Jakarta, Rijal melaporkan untuk Today TV Indonesia.